Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Ya, kali ini kami sedang menuju ke wisata Cianjur, yaitu di Jangari ya. Nah, lokasi ini tidak jauh dari Puncak Pas, kurang lebih perjalanan 1 jam saja menuju ke Jangari. Untuk yang suka wisata air, naik perahu, maka kami sarankan untuk bermain ke sini nih. Bahkan yang suka mancing juga bisa ikut mancing nih ke Jangari ya. Nah, kondisi jalannya memang masih kurang bagus ya, masih banyak berlubang. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten atau yang berwenang bisa memperbaiki jalannya menuju ke lokasi. Dan kami akan ulas semua lengkap bagaimana atau berapa biaya yang masuk untuk retribusi ke pemerintah Cianjur, dan juga berapa biaya-biaya lain seperti sewa perahu dan lainnya. Untuk itu simak terus video berikut ini. Seberapa gitu? 30. Buka. Nih. Sip. Kembali 20. Oh, seorang nih. Woi. Seorangnya 5.000. Kasih lihat dong ini. Tuh, kasih lihat. Sip, tunuhun. Ya. Blur. Blur. Ya, mancing. Nah, kawan. Pedanya ke tempat gol. Ini B. Ya. F ini mah. F-nya. Heeh. Retribusi pemerintah Kabupaten Cianjur. Jadi membayar kurang lebih sebesar Rp5.000 untuk satu orang. Kamu bisa. Oh, bisa. Ini nih hubungan. Masuk. Jangan. Mana ya, Pak? Lurus. Lurus ke sini. Sana lurus ke sini, ke kiri lurus kan ke sini. Oh, ke kiri kemana, Pak? Ke dermaga. Kerja yang baru udah ngajak domba cewa gratis dong, Pak, makan mobil ke dalam gratis ya. Tuh Bang Ari, kita parkir di mana nih, Pak? Ada di depan. Oh, benar. Tuh ya, Bang Ari tuh. Kalian ngopi, Pak. Saya tempat kopi, Pak. Ingat, Pak. Mana? Ini? Nah, mantap, kan? Enak, seduh. Itu perahu yang mau ke tengah, itu yang ke tengah. Sepertinya ngangkut yang mancing. Ya, sepertinya ngangkut yang mancing. 10.000-nya? 10.000 ke tengah. Tengah teh ya, tanu ya bilik-bilik teh lain. Wah, pernah di sini teh ya. Wah, di dia ada ombak teh ya. Wah, oh, ada ombak. Oh. Wah, asin nih. Ya, inilah kita di dermaga naon ieu teh? Dermaga perahu.
ngarinya yang ngari. Oh iya, perahuna perahunya bergas. Bergas. Bargas. Namun bargas teh artinya itu perahu yang ada motornya, tapi ukurannya kecil. Kalau ini disewakin itu di belah mana, Pak? Di tengah-tengah. Kamar mau makan, Bos? Mau makan terus, Bos? Iya, bosnya orang mah supir. Ah. Nah, di dia kabe ya. Kabe itu atuh. Aku masih. Apa mah di depan enggak, Pak? Eh, bos di belakang atuh. Panas itu. Oh iya, aku di depan. Ya, karena suaranya penuh dengan angin di atas perahu, jadi kami kecilkan untuk suara pada video utama. Dan inilah kurang lebih untuk sewa perahu ya, sekitar Rp90.000 sampai Rp150.000 saja. Jadi tergantung bagaimana ingin negosiasinya. Nah, pemandangan kali ini ada perahu yang bocor ya, yang juga kita lihat ini berdiam di sana saja belum diangkat ya dari danau nya dan nanti pada video ini yang pertama ini kita baru saja satu jalan nanti sampai ke restoran terapung ya, dan nanti masih ada video lainnya yang bagaimana kalau memang ingin tahu menunya ada menu apa saja di restoran terapung, ada fasilitas apa saja, nonton terus video ini. Nanti akan ada beberapa part ya, karena emang tidak cukup dalam satu part saja. Ya, ini kita lihat ada perahu yang baru saja mengangkut pulang para pemancing ya. Jadi yang mancing itu nanti juga ada di video ini, terlihat ada tempat-tempat atau spot-spot seperti apa tempat yang terapung khusus untuk pemancing. Jadi ini satu orang itu bisa bawa 6 sampai 10 pancingan. Ya, jadi di spot pemancingan yang ada di Jengari ini. Jadi kalau memang sobat keluarga semua suka memancing, maka kami sarankan membawa pancingan juga, dan juga bisa ikut memancing di spot-spot yang memang masih kosong ya, yang belum dipakai oleh pemancing lainnya. Ya, untuk perahu yang ini itu khusus mengangkat seperti pakan ikan hasil pancingan seperti itu ya. Ya, berbeda masing-masing perahu bentukannya berbeda. Jadi ada yang memang khusus bawa orang atau bawa pemancing atau bawa wisatawan. Yang biasanya untuk bawa wisatawan itu seperti yang perahu yang kita naiki ini. Ya, ini lebih jelas nih perahu yang bawa pakan, yang bawa hasil panen ikan. Nah, ini perahu ini.
Sedangkan perahu yang kita jenis untuk wisatawan yang kurang lebih seperti pada gambar ya. Tuh, nah ini wisatawan-wisatawannya, wisatawan asing nih seperti ini nih. Ya, kita sudah sampai di spot-spot pemancingan nih, terlihat ya. Ada beberapa yang terapung, tempat-tempat terapung. Nah, inilah tempat-tempat spot khusus mancing. Nanti kita akan lihat nih, sebentar lagi kita akan lebih dekat jaraknya dengan lokasi-lokasi khusus untuk memancing di Jangari ini. Jadi memang nanti pemancing itu akan diantarkan dan nanti akan dijemput kembali oleh perahu sesuai dengan jam yang diinginkan. Nah, lihat, nah tuh ya, di sana tuh ada pemancing, ada dua orang. Itu ada satu orang itu kami lihat ada yang bawa 6 pancingan. Ada juga yang bawa 10 pancingan.
Ya, kita sudah melihat ada restoran terapung di video ya. Dan itulah akhir dari video pertama kali ini. Video selanjutnya kami akan ulas lengkap tentang menu makanan yang ada di restoran terapung dan juga harga-harganya dan juga ada fasilitas-fasilitas lainnya. Tentu, nah simak saja video berikutnya, tunggu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.